Nona, sepertinya kesederhanaan bukan hanya dominasi kaum tua, adalah setidaknya bagaimana kesederhanaan menjadi tema bersama dalam bumi kemanusiaan. Kenapa? Karena bagaimana ingin membicarakan kemakmuran apalagi kemewahan ketika masih ada mereka yang dihisab. Lantas timbul penghisapan manusia atas manusia. Tentu sebuah keindahan ketika semua bisa melakukan sesuai dengan kemampuan dan meminta hak sesuai dengan kebutuhan. Semoga. Kemudian tema tentang kegelisahan. Terima kasih saran, dan mungkin akan aku nikmati sampai mati. Sahabat, apakah kau tahu berita duka hari ini? Tidak. Bukan. Bukan yang tergelar di meja beberapa saat yang lalu, tapi telah memakan waktu berhari-hari. Tentang kedalaman samudra yang bahasa takkan mampu menata. Kalimat pun urung memahat. Sebentar, penaku sedikit gugup untuk mengungkapnya. Tunggu. Tebing itu begitu curam, namun indah untuk memandang. Aku berharap duduk di batasnya, tapi aku takut melihat pemandangannya. Kemuliaan batas ini tak berbanding sepadan dengan manusia miskin keberanian sepertiku. Oh iya, aku ingat. Dia pernah duduk di batas ini. Seorang berani lagi gagah. Aku tak mengenalnya. Namun aku yakin dia memiliki kemampuan luar biasa untuk berdiri di batas ini. Wahai engkau si kecil, apakah kau seorang terpandang hingga kau layak membayangkannya? Seketika mataku tersentak dari hirup pikuk lamunan. Suara siapa itu? Pikirku bertanya. Mungkin itu gema dari mereka yang berseteru. Ini mulai senja. Aku harus kembali. Tebing itu terlalu tinggi untuk kudaki, dan aku mulai yakin nilai adalah hakikat dari angka-angka, dan ini bukanlah bagiannya. Gumamku di antara langkah pula. Sahabat, akan ku beritahu kabar itu. Adalah aku hanya kedalaman samudra yang tak pantas dilihat dari batas tebing, dan inilah bagiannya. Kedalaman yang tak